Sebagai affiliate, ada rambu-rambu tidak tertulis yang sebaiknya kita ikuti supaya apa? Kita nggak dianggap arogan atau sombong atau nggak profesional. Rambu pertama, don't claim income. Walaupun besarnya satuan komisi itu sama, misalnya 20%, 50%, namun hasil setiap orang sudah pasti berbeda. Tergantung dari tingkat kerajinan, konsisten, promote link, dan follow up-nya. Don't yang kedua, don't promote link berdasarkan mood. Jadi jangan waktu promote link, ya kalau happy promote link, kalau lagi sedih nggak promote link. Jaga supaya mood kita semangat dan selalu bergembira. Maka kita akan menarik orang-orang yang tepat. Don't yang ketiga adalah don't rebutan prospek sesama affiliate. Nah, untuk mengatasi ini sebenarnya dari awal kita bisa cari affiliate yang punya funnel dengan sistem cookie yang jelas dan menguntungkan. Supaya apa? Supaya Anda nggak sia-sia. Anda yang promote link, masa orang lain yang panen atau yang konversi atau yang dapat duit, kan sakitnya di sini. Yang dapat manfaat dari video ini, yuk share ya video ini.